Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Has dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin berkenan mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang meraikannya. Sebelum kita lanjutkan dengan titah baginda, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Dalam satu kenyataan Selangor Royal Office, baginda mendoakan kehidupan seluruh rakyat dan negara yang lebih baik serta kemakmuran yang lebih besar. Melalui Instagram Selangor Royal Official, Tahun Baru Cina adalah waktu berkumpul dan mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Tradisi indah yang diturunkan dari generasi ke generasi yang membantu mengingatkan anak muda kita tentang pentingnya keluarga. Dalam meraikannya dalam Perintah Kawalan Pergerakan, baginda juga mengharapkan rakyat Malaysia tenang tetapi berwaspada ketika negara melaksanakan langkah untuk menjaga keselamatan dan kesihatan semua pihak. Baginda berdua berharap seluruh rakyat mengingati mereka yang membuat pengorbanan peribadi untuk menjaga keselamatan negara kita semasa wabak ini, terutama barisan hadapan termasuk anggota penguatkuasa undang-undang, kaki tangan hospital, pekerja pembersihan dan ramai lagi. Baginda juga mengingatkan orang ramai akan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia agar menjauhkan diri dari tempat yang sesak dan tempat terkurung serta menjaga jarak ketika berbual dengan tetamu. Titah baginda, biarpun negara sedang berdepan keadaan luar biasa ketika ini, apabila semua pihak bekerjasama kita akan dapat menamatkannya.